nak minta sewa rumah. Cek. Saya bilang aku datang nak minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Aku. Bodoh. Pakai gaji buta. Aduh, kacau. Jamil, Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat, cek. Ya, yang tiga. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. So, apa kabar guys ya, sahabat, saudara, teman-teman di luar sana, korang semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Dan semoga selalu dijauhkan dari mara bahaya, amin, amin ya robbal alamin. Alright, kembali lagi bersama React. Alright guys, so ya di kesempatan kali ini kita akan tengok film legenda Malaysia guys. Bukannya Malaysia, Singapura juga, sebab beliau ini pernah di Singapura dan juga pernah di Malaysia gitu ya. Tapi untuk sejarahnya, historinya itu beliau terlahir di Pulau Pinang guys, yang kemarin kita pernah sempet hadir ataupun datang mengunjungi rumah lama Tan Sri P. Ramlee. Alright guys, kemarin itu kita dibawa oleh Pak Kodi ya, Abang Rupi, yang begitu humble banget bawa kita orang sampai menjelajah Pulau Pinang guys. Luar biasa, disediakan hotel, disediakan makan dan lain sebagainya. Semoga Abang Rupi, family ya, mama, PA dia, Abang Mizan, Tika, semoga semua dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki dan diberikan kesehatan pastinya guys ya. Alright, kali ini kita akan nonton film legenda tersebut yang bertajuk Madu 3. Alright guys. Oke guys, cerita ini kita akan layan full ya, dari awal sampai akhir, dan kita akan nonton keseruannya seperti apa. Jadi bagi korang yang baru sampai di channel ini ya, baru ternampak channel ini, tiada salahnya tekan butang subscribe. Alright guys, subscribe, karena subscribe itu free guys ya. Dan jangan lupa komen juga, tinggalkan komen, nanti kita akan balas satu persatu. Like juga dan share jika perlu guys ya. Dan ya guys, sebelum kita menonton film ini ya, kita sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk beliau Tan Sri P. Ramlee. Al-Fatihah. Alright, tak perlu berlengah masa lagi, kita akan layan videonya. Ini daripada channel Nostalgia Warna guys ya. Nostalgia, Nostalgia Warna ya. Madu 3 HQ P. Ramlee versi warna full. Wow, ini yang versi warna ya guys ya. Semoga aja lebih bagus dan kita bisa lebih menikmati alur cerita dan full taste dia lebih keren guys ya pastinya. Jadi sama-sama kita akan saksikan. So ya guys, jangan lupa sediakan minum dulu ya, cemilan atau apa, sebab saya pun sediakan kopi guys. Wih mantap, bismillah. Langsung melek matanya guys ya. So tak perlu belengah masa lagi, jom kita play videonya. Bismillahirrahmanirrahim and play. Nostalgia Warna guys, link ada di description ya. Oh ini di kantor guys ya, di kantor. Zaman tahun berapa ini guys ya? Kalau kalian tahu boleh komen di bawah ya. Haji Latif and menantu. Oh ini udah modern guys ya. Lihat ada telepon, ada. Bos Frida. Terima kasih. Bos Frida ya. Kurang kuat atau gimana guys? Kita kuatkan sedikit. Selamat petang Tuan Haji. Selamat petang. Ini uangnya telah saya masukkan ke dalam bank. Oh, ini bosnya Tuan Haji. Ya. 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 Ini syuting di Malaysia atau di Singapura guys ya? Terima kasih. Sama. Coming.
Jamil bin Abu, managing partner. Ini tuan Haji kasih. Wuih, siapa? Dulu lebih bebas guys ya, untuk film-film zaman dulu nih. Kenapa kalau sekarang kan bulan ini kurang berapa bulan sudah ni? Ada dekat 10 orang yang belum bayar lagi cik. 10? Sebanyak 10. Macam tak boleh jadi ni. Sewa rumah kan? Pak Ali dia bayar tak? Pak Ali dia yang tak tempoh sampai bulan depan tadi. Tapi beritahu Pak Ali, kalau bulan depan dia tak selesaikan segala hutangnya, kami akan mengambil tindakan. Hutang? Kau boleh pergi. Ternyata hutang. Halo Cik Rashid, come in. Businessman ini guys ya. Silakan duduk. Jadi pukul berapa yang kita nak pergi ke rumah pengantin malam ni? Pukul 8 tu eloklah. Ini rakan bisnes ya. Tok Haji sampai pukul berapa? Pukul 8. 8 juga. Bersanding? Bersanding berkali dalam 8.5. 8.5. Jamil? Ya, Pak. Oh, ini bapak. Bapak Jamil atau gimana ya? Apa khabar, Tuan Haji? Khabar baik. Dengan paket apa ini? Tidak, Tuan Haji. Malam ini nak pergi tempat pengantin. Saya dan Jamil nak mengambil keputusan pukul berapa yang kita nak pergi ke sana. Nak kenduri gitu ya. Jamil? Ya, Pak. Bapak pulang terlambat sikit di rumah. Kerana bapak ada mesyuarat di masjid. Nah, Jamil bawa barang ni berikan kepada isteri Jamil, Latifah. Baik, Pak. Duduk, Pak. Cakap-cakaplah. Ini bapak kandung atau menantu, guys, ya? Kita minum tu, ya, Pak. Cik Rashid, saya. Kalau lah sekiranya saya terlambat malam ni, terlambat pun tak banyak, tau. Boleh tak? Boleh, boleh. Tapi mesti datang, tu. Oh, insyaAllah, insyaAllah. Silakan. Keren mobilnya ya. Dari zaman dahulu, sekarang harga dia mencecah mahal guys kalau di Indonesia nih mobil ini. Good evening. Good evening, Cik Jamil. Apa? Ini bapak suruh berikan buah-buahan. Di mana taruh, Pak? Taruh dalam bilik tu sudah, Bang. Oh, ini bininya. Oh, lagi main apa nama itu guys ya? Kalau di Indonesia gaple atau apa nama dia? Itu kan permainan Cina gitu kan? Oh, pada zaman dulu orang perempuan nih suka main kayak gitu guys ya. Ini orang kaya pada zaman dulu lah ya. Ini gaya dia tuh klasik gitu ya. Sebab dia semua ada itu pun jadi lagu kan. Mandi, balik kerja. Wah, wow, kan. Ini geng-geng dia. Sudah kahwin berapa tahun? Lama, sudah 12 tahun. Ada anak kah? Tahun. Tak ada. Tak ada anak pun tak apa. Jika lelaki hari-hari pulang. Oh, kan ini cakap Cina kan? Iyalah, tak macam kau yang lelaki. Hari-hari dia bila perempuan saja. Kau punya lelaki. Gosip. Sekejap dia pulang. Sekejap dia hilang. Oh, nak pergi kenduri dengan kawannya tadi ya. Wui, pakai sampin. Wui, keren ya sih. Baju Melayu. Mana si tua ni taruh butang baju aku pula ni? Si tua. Si tua. Pa? Ha, tengok. Gua cakap salah tak? Itu dia mau keluarlah tu. Ada apa, Bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kot kan ada butang. Butang baju Melayu dah.
Dah tua pun bodoh. Astaghfirullah. Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Si tua. Ani, satu panggil si tua, lelaki pun panggil si tua, guys. Aduh, tiga, guys. Kaleng-kaleng. Hai, abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak mana, bang? Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana? Eh, kan selalu abang pakai baju kot pergi rumah orang kahwin. Ini kenapa pakai baju Melayu? Apa salah kau pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju aku mana, pa? Salah tu tak salah. Setahu tipa, orang yang pakai baju semacam ini, orang itulah yang nak kahwin. Pa. Wah, ini curiga apakah apa yang nak kahwin ini Tan Sri Piramli. Kamu ya? Orang perempuan semuanya sama saja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kahwin. Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, kau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang bajuku mana dah? Siapa yang kahwin, bang? Kawan akulah, namanya si Jamil. Si Jamil. Butang baju aku mana, pa? Jamil? Jamil yang mana, bang? Jamil di ofis besar tu, kau mana tahu kau asyik main majung saja, tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pa? Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak? Pa, kau jangan ngada-ngada, pa. Kau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pa. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, pa. Butang baju aku mana, pa? Betul kah, bang? Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepu kau tahu. Butang baju aku mana dah? Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Butang baju aku mana, pa? Adalah. Mungkin. Ekspresi Tan Sri Piramli ini keren banget, guys, ya. Memang seniman. Ini tahun berapa, guys, dah pandai acting macam ini, ya. Luar biasa, kan. Sebab itu dikenang sampai sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Ini majlisnya. Waalaikumsalam. Jemput sini sudah. Terima kasih. Bang, Tok Kadi pun dah sampai. Mari kita masuk ke dalam. Abang dah berjanji dengan Cik Jamil. Cik Jamil sudah bang tunggu di sini. Ha, tu pun Cik Jamil datang. Mana? Oh iya. Ini yang nak kahwin Cik Jamil ke kawan dia, guys? Mencurigakan, ya. Apa kabar Cik Rashidah? Kabar baik. Cik Tipa tak datang? Dia sedang sibuk main majung. Tipa. Tipa yang isteri pertama, ya. Sudah. Silakan masuk. Silakan. Oh, ya. Betul. Oh, pakai baju Melayu. Gitu ya semua, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana takabal ma'a. Wah, kan bener. Amin. Amin. Di depan Tok Kadinya. Jam berapa ini? Rumah orang kawin aku sampai pagi pun belum pulang-pulang lagi. Sampai pagi, guys, ternyata, ya. Kita yang tidak pulang. Oh. Sudah pukul 7:30 pun dia belum pulang-pulang lagi. Asyik siapa yang tak sakit? Ternyata. Asyik kami maju saja. Makin maju aja. Okay, guys, ternyata ini. Bapak ini tuh ialah bapaknya istrinya Pak Jamil gitu ya. Betul tak? Jadi ini bapak mertuanya Pak Jamil. Betul. Wah, ini baru ada apa ceritanya, guys, ya. Baru kita nampak, ya. Lanjut, ya. Yang bos tadi, ya. Yang bos di office tadi. Ini balik. Parking depan pintu terus. Hebat. Balik pagi steady aja, guys, ya.
kalau zaman sekarang habis kita. Jamil. Ini bapak mertuanya. Iya, Pak. Kau baru pulang, Jamil? Pak. Bapaknya pun okay aja nih. Saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Tetapi manusia yang paling saya hormat sekali dalam dunia ini ialah Bapak. Terima kasih. Dan saya rasa lebih baik saya betul terang dengan Bapak. Bagus. Cakaplah, Jamil. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Bapak nama anak jantan? Tapi Bapak minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Sama rata, sama rasa. Tetapi apa mesti saya cakap dengan Latifah, Pak? Pandailah kau borakkan dia tu. Terima kasih, Pak. Sama. Bapak sama menantu. Jamil. Sama-sama konslet, guys. Ya, Pak. Selamat pengantin baru. Allah panjangkan usia bapak mertuaku. Amin. Parah. Parah. Bapak mertuanya sokong, guys. Aduh. Selamat pengantin baru. Marah-marah. Nih, kau dah bangun, Pak? Ini Siti, Pak. Abang pergi ke mana? Sampai pagi baru pulang? Allah, kau tak tahu, Pak. Semalam kawan-kawan... Alasan apa ini? ...kau lepaskan abang, Pak. Mereka tu sayang pada abang. Ui. Mereka ajak makan, minum, menyanyi, menari. Dahsyat betul, Pak. Abang pun menari lah tu. Apa salahnya setahun sekali? Bukannya terlalu. Pak, semalam kau main mahjong menang ke kalah? Menang RM10. Main berarti taruhan, guys. Pasal main mahjong, siapa boleh lawan? Mahjong, Pak. Mahjong. Semalam kawan-kawan abang semuanya kirim salam pada Pak. Lebih-lebih lagi isteri Cik Jamil. Jamil yang mana? Jamil pengantin baru. Kau salam. Eh, kau ni nak ke mana pula, Pak? Ha? Jamil. Kemana lagi? Baru. Tak salam. Allah, tak usah lebih bahasa, Pak. Marilah kita duduk di sini. Bergurau senda. Kenapa, abang ni? Kenapa ini mesti ada apa-apa tak? Sumpah tak ada apa-apa, Pak. Sumpah, guys. Aku tu teringat pada pantun orang tua-tua. Katanya, dua tiga kucing berlari. Mana nak sama kucing yang hilang? Dua tiga boleh dicari. Mana nak sama adik Latifahku sorang? Sudahlah. Dah tua pun. Papa. Kau nak pergi pasar, jaga ya. Sunatnya bawa kereta pelan-pelan sikit, Papa. Merbahaya. Ui. Yelah. Dua, tiga kucing berlari, guys. Seronoknya, guys. Dapat berpadu. Mana nih? Ngopi dulu, guys. Ngopi ini aku besar di cawannya, guys, ya. Mantap. Kak Tifa, apa kabar, Kak? Kabar baik, Cik Rasidah. Kenapa tak pergi rumah orang kahwin semalam? Meriah betul tu, Kak. Siapa yang kahwin? Alah, kakak ni buat-buat tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula. Dia izinkan, dia yang tanya pula. Cik Jamil yang kahwin ya? Iyalah. Bahaya. Siapa lagi? Semua orang memuji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa. Ya, memang saya yang ingin Jamil kahwin. Bahaya ini. Cilaka sudah punya tak. Jamil. Mana mungkin ada kelamin lagi, Pak. Tiga hari, tiga malam? Hei, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat 7 hari, 7 malam. Kenapa dia buat 3 hari, 3 malam saja? Kak, kalaulah ada perempuan macam kakak dalam dunia ini, saya rasa dunia ini akan aman dan tenteram. Weh, mantap. Benar, guys. Memang tenteram. Benar bagi yang lelaki. Sekejap lagi meletuplah perang. Para hadirin yang dirahmati sekalian, pada malam ini ialah malam keramaian yang ketiga
Wih, 3 hari 3 sebagai malam, sebagai menyambut guys. Upacara perkawinan Cik Asnah dengan Cik Jamil. Wow, Cik Asnah namanya ya. Maka perlu diingatkan, mulai dari esok hari, Cik Jamil dan istrinya. Wih, Cik Asnah. Comel, guys. Serta ibu mertua Cik Jamil tidak akan tinggal lagi di sini. Setahu saya, Cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah. Malu, guys. Dan sebuah kereta beserta dengan seorang driver. Kaya kan? Biasalah, pindah rumah terus. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih banget di atas kedatangan tuan-tuan semua. Acting beliau memang terlebih-lebih lagi, terima kasih ini saya tujukan kepada istri saya yang tua, Cik Latifah. Sebab Cik Latifah telah pun memberi keizinan kepada saya supaya nikah satu lagi. Tuan-tuan terlebih maklum kerana Cik Latifah itu mandul. Astagfirullah, dia cakap gitu ya. Berarti 10 tahun enggak punya anak. Di samping itu, saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana agaknya saya dilahirkan semasa bulan terang. Weh, yang lahir bulan terang ni ingat, guys. Saya, terima kasih. Dapat 2-3 ni. Selamat datang baru. Oh, selamat datang baru gitu ya. Ini pesta meriah, guys. Ini orang kaya kan. 3 hari 3 malam, Kut. Kan kaleng-kaleng. Selamat pengantin baru, Cik Jamil. Bulan dah jadi gelap. Bulan jadi gelap. Agaknya bulan jadi gelap. Amboi, berseri Cik Jamil. Agaknya bulan. Sedang. Habis. Habis. Kacau. Lari, guys. Lari. Setelah bulan menjadi gelap. Aduh. Aduh. Wih, lompat jendela, guys. Mari sini. Buat apa lari? Pak, malu, Pak. Malu, Pak. Malu, ya. Kawin, ya. Awak kawin lain, ya. Dapat aku kau hajar sebulan nanti. Mari, mari sini. Mari. Hey, perempuan gila. Perempuan gila, waduh. Kau adalah perempuan gila. Mengapa kau biayak sekali mengganggu di sini? Wah, madunya bertengkar, guys. Madunya bergaduh, aduh. Lepaskan aku. Buat keributan. Dia memang mengata dalam majlis ini. Lepaskan aku. Aku ajar pembacian itu. Ambil laki orang. Habis. Aduh. Kacar kacir, guys. Macam mana Cik Latifah boleh tahu ini semua? Aku pun heran. Saya lah yang beritahu pada dia, bang. Waduh, ternyata ini kawan. Istri kawannya. Jadi kamu yang semua, ya? Kenapa kau suka campur orang berpacar? Aduh, kena marah lah. Hati siapa tak geram kalau macam ini? Dah kawin dua tu satu hal. Yang tak balik ke rumah sampai 3 hari, pergi ke mana pula? Mau mengadu sama bapaknya. Kau terlalu cengih, Tifah. Agaknya Jamil takut nak pulang ke rumah. Bapak tu kalau Tifah bergaduh dengan si Jamil, selalu sebelah ke si Jamil. Apa bapak makan suap? Makan suap. Bapak bukan apa-apa, Tifah.
Bapak dengan Jamil itu sama saja. Kami berdua ni anak yatim piatu. Tak ada tempat nak bergantung. Jual kesedihan. Mak mati, bapak pun dah mati. Hai, dah tua-tua pun kira anak yatim piatu. Oi, mesti kira. Bukan macam kau, kau ada bapak. Cobalah mak tengok. Hati siapa yang nak senang kalau macam ini? Apa yang kau nak susahkan senang? Oh, ini yang isteri muda, guys. Sekarang rumah ini dah kita yang punya. Wah, dibelikan rumah. Bukan saya hendak pada rumahnya. Saya hendakkan Abang Jamil. Weh, Abang Jamil itu barangkali banyak kerja. Nak itu Abang Jamil. Pulang. Alah, kerja apa saja yang banyak, mak. Jangan-jangan perempuan gila itu dah rantai kaki tangan dia. Oh, dia tak balik sini juga. Sudah 3 hari, 3 malam. Jamil tak datang kerja dan tak pulang ke rumah. Adakah kamu tahu ke mana-mana dia pergi? Minum lagi, guys. Ngopi. Dia berarti 3 hari enggak pulang dan juga enggak kerja, handphone. Guys. Nah, ini pasti Cik Jamil nih. Wih, telepon dia kayak halo? Gitu guys ya pada zaman dahulu. Oh, ya. Ya. baiklah. Sekarang juga saya datang. Thank you. Siapa itu? Wah, aku suka nih kalau lihat jalanan ataupun bangunan yang lama-lama kayak gini guys ya. Kita bisa bernostalgia gitu. Hotel Ambassador. Oh, ternyata di hotel ini ya. Pasti Cik Jamil. Oh, keren mobilnya, guys. Wih, mantap ini mobilnya. Hotel di sini, guys. Ini gimana ini ya. Hotel Ambassador. Ini semacam PA Pak Jamil katanya. Wah, iya bener. Mengumpat, guys. Ternyata. Apa pula yang kau tersengih itu? Gak berani pulang. Kita semua cari Encik. 3 hari, 3 malam, Cik. 3 hari, 3 malam. Rupanya Encik bersembunyi di sini, ya. Diketawakan pula. Aku bukan bersembunyi dah. Takut bini. Takut bini, ya, guys. Jadi jangan macam-macam. Kalau masih takut bini, enggak usah kawin lagi. Mulai hari ini kau menjadi driver. Driver, Encik. Buat sementara waktu sajalah. Sudah perkara aku dengan isteri aku dah selesai, engkau naik balik jadi bill collector. Baiklah. Tetapi dengan satu syarat, Rafi. Syarat? Jikalau ada siapa bertanya pada kau pasal aku, engkau cakap satu aja. Kesian. Baiklah, Encik. Faham. Rafi, kita mulakan dengan babak yang pertama. Ini skongkul ini. Nak kemana, Tipa? Tipa nak pergi merepot pada kaum ibu. Supaya mereka membuat satu undang-undang. Undang-undang apa? Laki-laki tak boleh kahwin lebih daripada satu. Kalau dulu kau buat begini, bagus. Sekarang dah terlambat. Lambat tak lambat, Tipa tak peduli. Tipa nak buat mereka tu sampai bercerai. Tak baik, butuhkan masjid. Jadi bapak sukalah kalau si Jamil tu kahwin dua, ya? Suka? Tak suka. Sebab kan dia sokong Jamil kan. Wih, ini keren banget ini ya. Chevrolet kalau tak salah ini ya. Captiva, Chevrolet apa ya? Nanti tipe aja dia cukup-cukup. Keren guys mobil itu ya. Ani. Impala, Chevrolet Impala kalau tak ya. Widih. Acting dia guys. Cerdik ini. Kenapa abang ni? Apa yang sudah terjadi? Kenapa bungkus-bungkus? Kenapa bungkus-bungkus? Apa dia? Rafi? Apa pasal? Kesian. Ya, ini jawabannya ya. Kesian. Agaknya kau dah gila. Abang kena langgar lori lah. 3 hari, 3 malam masuk hospital. Belanda? Macam mana boleh jadi Belanda? Wih, bapak dia langsung kalang kabut, guys. Kau tolong buatkan kopi sedikit, Pak. Ya, Bang.
Wah, baru tak marah guys ya. Oh, kenapa ya, macam tu guys? Pandai berhelah. Dengan lori apa kau Belanda? Dengan lori tai. Beritahu Cik Latifah, terus campurkan kopi aku dengan madu lebah ya. Baik. Lori tai. Jamil, apa? Macam mana yang kau boleh berlanggar dengan lori tai? Belanggar bohong, Pak. Belanggar bohong. Bohong sunat. Bohong sunat, ah, ini. Tak sangka menanti bapak. Otak bergeliga. Otak bergeliga. Nak hidup, Pak. Pak, Cik Jamil suruh campur kopinya dengan madu lebah. Madu lebah? Hmm. Cuba kau cari dekat alamari. Aku ni kadang-kadang geram juga dengan Cik Jamil. Tapi kadang-kadang aku kesian pula. Kau kesian tak, Rafiq? Kesian. Kesian. Macam mana dia boleh berlanggar dengan lori, Rafiq? Kesian. Aduh. Lori besar ke lori kecil? Kesian. Ya, sebab disuruh alasan kesian saja. Susah aku cakap dengan gila. Jamil. Pak. Pembohong dengan bini tua dah selamat. Dengan bini muda apa pula kau nak outah? Ini yang saya sedang fikirkan, Pak. Weh, konsultasi, Pak. Guys, ya. Kalau bapak ada buah pikiran, tolonglah berikan saya. Ha, nanti bapak fikir. Jadi konsultan ini bapaknya ni. Dapat idea. Belum. Pada bini muda, kau buat begini. Dua kali lima ni guys. Macam mana ya bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Bergeliga. Menipu. Otak menipu. Ada. Busuk-busuk bini tua juga. Busuk-busuk bini tua. Sakit demam pun bini tua juga. Kenapa tak minta tolong pada bini muda? Dia buat. Sudahlah Pak, jangan kau banyak cerewet. Baru sekejap bapak dah berunding dengan Jamil dan Jamil sanggup mencerai isteri muda dia. Ui. Betul ke bang? Betul Pak. Sumpah wow. Kalau sumpah abang tak berani Pak. Tapi kalau Pak suruh abang telan bara api, bila-bila abang sanggup Pak. Ui. Untuk meyakinkan bininya. Lekas pergi ke rumah isteri muda. Ingat, buat apa yang bapak pesan. Faham Pak. Pi, angkat kaku Pi. Pelan-pelan, cepat. Ini langsung ke rumah istri muda lagi. Pi, bapa yang pertama sudah selesai. Kita teruskan pula dengan bapa yang kedua, Pi. Baik, lanjut. Abang pergi apa? Baik. Pak, baik, selamat. Gak jadi dimarah, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balak terlepas. Balak terlepas. Pak. Brilliant betul lah. Abang pergi dulu ya, sayang. Baiklah, bang. Tata, Pak. Tata. Apa kau ni dah hilang akal ke sana? Mana nak pergi ni? Nah, nak balik. Nak balik ke mana? Ini kan rumah kita. Nah, nak balik ke rumah lama, Mak. Budak ini. Rumah baru dah cantik-cantik. Yang kau nak balik rumah lama tu nak cari apa? Buat apa duduk rumah baru, Mak? Kalau hati tak senang. Ini dia cinta betul dengan Pak Jamil. Dah dapat menantu yang baik, anak kita pula buat PL. Weh, datang. Ini seronok ni pasti ni. Senang, itu pun Jamil balik. Betul ke, Mak? Weh, ya, itu pun kereta dia. Seronoknya, guys. Aduh, jika isteri mu suaminya pulang. Untuk baju dulu sendat-sendat, guys, ya. Baju ini, baju orang perempuan ni. Wih, ini mata pula. Bukan tangan dah. Kenapa Abang Jamil? Oh, Adinda. Wih, Adinda. Allah Ta'ala telah panjangkan jodoh pertemuan kita, Adinda. Kalau menipu otak ni. Kita tak dapat jumpa lagi. Kenapa, Encik? Kesian. Sama kesian. Juga kesian. Kesian. Kan terampok setan ke? Tengoklah, Mak. Kesian. Sama ya juga. Allah. Macam penyakit dalam rumah ini tau. Bang, ceritakanlah, Bang. Kalau Abang tak nak cerita, nak pergi matilah. Sampai segitunya cintanya. Ceritanya guys. Begini, Asna. Asna. Selepas peristiwa malam itu, Abang betul punya bergaduh dengan isteri tua. Sekali
Turi-turi muka abang dengan pisau. Nasib baik tak kena gigi mata. Tiga hari tiga malam abang masuk hospital. Sebab itulah abang tak pulang. Celaka punya madu. Nanti nak pergi madu. Hajar kamu kaya. Berani betul ni isteri muda. Tak payah pergi sana lagi Hasna. Sekarang perhubungan abang dengan isteri tua tu dah putus. Betul ke abang? Betul. Tak berjaya jauh dengan Rafiq. Alasannya kayak gitu. Betul kan cik? Kesian. Kesian. Betul lah tu. Betul lah. Aduh. Nah, kesian tak nak? Kesian bang. Pandai betul lo, tak menipu. Masuk pejabat di dah. Ya, Jamil? Ya, Pak. Bapak nak jumpa sekejap. Baik, Pak. Oh, dah masuk kerja Jamil, guys. Ini bapak mertuanya ni bosnya masuk. Gitu ya. Tapi satu, dua-dua ini otak penipu semua ini ternyata. Bapak panggil saya, Pak? Iya, Bapak panggil. Apa hal dengan istri muda kau semalam? Tak ada apa-apa, semuanya selamat. Wih, semuanya syukur, selamat dia. Macam mana idea Bapak? Tak sangka, Pak. Special first class, tip top. Special first class, saja, Bapak, tahu. Tip top. Sekarang, Jamil boleh pergi. Terima kasih, Pak. First class guys. Jamil. Ya Pak. Kalau ada apa-apa perkara yang sulit tak boleh pecah, kasih tahu Papa. Ui, konsultan dia guys. Dua-dua menipu. Kacau nih kalau kayak gini. Wah, datang istri pertama guys. Kacau ini. Wah, orang zaman dulu stylenya kayak gini guys ya. Saya Latifah, istri Tik Jamil. Saya nak jumpa dengan seksi dia bagai pakaiannya walaupun panjang ya. Latifah, istri Tik Jamil nak berjumpa. Waduh. Macam mana ni? Sorry, please give me 5 minutes. Oh, is. Tik Jamil sedang sibuk, dia tak punya 5 minit. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih. Acting lagi ni pasti ya. Oh, apa khabar Cik Latifah? Khabar baik. Silakan duduk. Rafi. Cik Latifah datang. Oh, mengadu sama Pak. Bapaknya. Yes. Nurin, panggilkan Latifah kembali. Baik, Tuan. Cik Latifah. Ini nggak jadi kerja ini. Kerja urusin apa menantu sama anaknya aja ini. Belum. Sebenarnya Bapak tak suka kau datang ke ofis mengganggu Jamil. Pak bukan nak mengganggu, Pak. Pak tu kesian. Bang Jamil tu sakit. Dia sakit, Abang Khususah, Bapak ada? Kalau ofis Bapak pakai undang-undang. Kerana tiba dan melanggar undang-undang, Bapak jatuhkan denda. Dendanya dalam satu minggu, Jamil boleh pulang ke rumah 4 hari. Woy, hari Isnin, gila, hari Rabu, tendanya. Hari Jumaat, hari Minggu. Dah lagi 3 hari, dia kena pergi mana? Dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini muda ke? Cek! Dia dah cerai bini dia. Overtime ke? Bini muda ke? Cik Latifah, jangan cari panggil. Pergi. Aduh, kena denda pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Selamatkanlah menantu aku. Uish. Supporting guys, supporting. Semoga aja dapat mertua kayak gitu guys ya. Wah, mantul kabar, itu, Jamil. Mantul. Ada kurang sedikit sakit ya? Makin sakit, Pak. Berdenyut-denyut. Wah, Bapak tu kalau dekat ofis kau main cengih ya? Macam singa, Pak tu. Ni, Pak dalam kemarin ni mesti dia dendakan Abang ni. Memang. Abang dah kena denda pun. Ya kah? Dalam satu minggu, Abang kena kerja overtime 3 hari. 3 hari? Punya orang tu yang tak ada makna. Memang rasa Abang kerja siang malam, pagi petang, banting tulang. Sekarang besok kena overtime pula. Wah, memang nasib. Ini hari Abang nak makan sup kambing ke nak makan sup ayam? Sup ya.
hari ini abang nak makan sup ayam. Tapi jangan lupa campur dengan madu lebah ya. Oh, selalu ada madu ya. Kenapa pula campur dengan madu lebah? Doktor suruh madu lebah kasih kuatkan badan. Penyakit kaki abang ni pun boleh lekas baik. Pak tengok kaki abang yang sakit tu. Tengok pak pegang pelan-pelan tu pak. Sakit bisa tu. Widih, besarnya kakinya. Kenapa terbungkus dengan seluar sekali? Seluar sekali. Tentaknya, tapi itu lah makin sakit. Sedaka pun doktor ni. Nanti orang nak marah dengan doktor. Pak pulang dulu, Pak siapkan sup ayam campur dengan madu lebah. Dia sudu. Nanti ya, Pak nak marah ke doktor. Pak pulang dulu, Pak. Abang jangan tiba-tiba apa banyak kaedah. Oh, peduli guys. Inilah doktor amateur memang susah. Cik Latifah, Cik Latifah. Tifah tertipu lagi. Selamat satu perkara. Ui, selamat satu perkara. Aduh. Ui, ada driver guys. Nah, keretanya keren banget kan. Panjang kereta. Oh, keretanya hampir sama. Ini lebih pendek ya, lebih kecil ya. Oh, siapa ini guys? Ternyata ini istri muda kali ya. Kan? Kacau ini. Yang tua pulang, udah datang. Aduh. Apakah bangunan ini masih ada guys ya? Untuk sekarang ini. Keren pasti ya, dijadikan kenangan gitu ya. Nah, kan istri muda datang nih, waduh, siap-siap ini gimana nih. Sayang, nak istri Cik Jamil, nak berjumpa dengan Cik Jamil. Cik Jamil, ya, nak istri Cik Jamil nak berjumpa. Belum selesai buka. Please give me 5 minutes. Aduh. Tapi, pulangkan cipu elah tu. Jamil sedang sibuk. Dia minta tunggu 5 minit. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Kacau. Apa khabar, Cik Asna? Baik, Encik. Silakan duduk. Terima kasih. Ini repot lagi dengan Pak Betua ni, guys. Pasti dihukum Nasi. Juga ini ya. Yang nomor 2 datang. Siapa? Cik Asna. Boris, panggilkan Cik Asna kemari. Baik, Tuan. Cik Asna, Tuan Haji nak berjumpa. Tuan Haji. Terima kasih. Gila ini. Sama-sama otak menipu ni. Silakan duduk. Sebenarnya, saya... sebenarnya saya tidak sukalah Cik Asna datang kemari mengganggu Jamil. Saya bukan mengganggu dia, Tuan. Saya kesian suami saya sakit. Oh, jangan susahnya. Kalau dia sakit, saya ada. Di dalam ofis ini, saya pakai undang-undang. Oleh kerana Hasna telah melanggar undeng. Undeng baru perasan tau guys. Dalam 1 minggu undeng. 3 hari Jamil boleh pulang ke rumah. Oh, dapat juga hari ini yang pemain. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. 4 hari lagi dia pergi ke mana? Oh, dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini tua kah? Sama juga. No. Istri tua. Dia sudah cerai lah. Cik Asna, Tuan Jamil panggil. Jadi sama guys, dia bagi rata. Wah, idea mertua dia bagus sekali ya, Sen. 3 hari bini tua, 3 hari bini muda. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Dek. Apa khabar, Abang Jamil? Sekarang dah baik. Abang Jamil. Baik, sayang. Abang Jamil, Pak Haji tu mengada-ngada tau. Cakapnya pelak macam orang putih ni. Itu nasib baik tu, Asna.
Kadang-kadang dia buat pelet Jerman, siapa pun tak tahu. Ini nak datang kemarin ni mesti dendakan abang ni mesti ni. Ya bang, sekarang abang kena denda tau. Dalam satu minggu, 4 hari overtime. Oh, 4 hari? Ya. Lebih banyak ni guys. Mati aku. Aku punya orang tua ni tak ada timbang kata. Kutukit orang tu. Sekarang abang nak makan apa? Oh malam ni ha? Ya. Ha, masak apa pun tak apalah. Nah, abang tak cerewet. Ya bang. Ya. Kalau nak tak salah, luka abang kemarin sudah sini. Ya, tak ada datanglah kau tu. Iya, ya. Di sini. Iya, ya. Ya, kan sebelah sini. Tadi. Salah tampal. Aduh. Tanya mak dia, guys. Ya. Kacau ni. Halo? Itu mak eh? Mak, luka abang Jamil di sebelah mana, mak? Sebelah kiri ke di sebelah kanan? Alah, buka. Macam ini pun mak tak ya, boleh buka ingat. Buka balik. Baiklah, mak. Itu saja yang nak tahu. Parah ini. Mak bilang pun mak tak tahu, bang. Ya, yang belah sini, abang. Bilang belah sini. Cik, cara sebelah sini. Kenapa sebelah sini? Kenapa? Tanglah kau tuan. Memang tadi pun sebelah sini ha. Betul ke bang? Sini ha. Biarlah belah sini ke, belah sini ke asal ada plaster saya tu tak nak ya. Enak. Macam nak makan super guys. Sekarang pergi ke pasar beli daging kambing campur dengan cili cili kelabu apa asal su kambing tu ya. Ya lah bang, sekarang dah nak balik. Ya. Nak masak nasi kambing. Dan tepi-tepi tu. Dalam pasar ada budak-budak nakal. Jangan main mana. Tata Titi Tutu. Ternyata Tata Titi Tutu ini sudah lama guys ya. Cik Jamil lagi. Dengan pantun 2-3 kucing berlari tadi. Selamat. Wih. Sedak siut. Cik. Ada orang yang rapi ini. Cik rapi. Cik rapi panggil. Cik. Kenapa macam tu? Kena tumbuk ke? Ya apa dah kena tumbuk. Aku nak hidup dah. Oh, orang bini tu selalu begini ya. Selalu nak membohong saja. Ini bohong sunat. Bohong sunat. Sekarang ni kau belum hidup. Kalau kau bini masih lebih berani kau buat nanti. So, Rafi. Sekarang kau naik balik di bil kolektor. Aku nak tanya yang 10 orang tu dah bayar hutang sewa rumah saja. 9 orang dah bayar, Cik. Seorang lagi belum bayar, Cik. Siapa yang belum bayar? Pak Adi. Lagi-lagi Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali. Yang kau diam-diam dia sendiri. Dia tak tunggu lagi bagaimana, Cik? Pak Ali ambil kaki 3 abang. Tapi, sekarang juga kita bingung Pak Ali. Sekarang juga, Cik? Sekarang juga. Oh, ini rumah dia ya, yang disewakan. Oh, seronok guys kalau ada banyak pintu ya. Oh, tiap-tiap bulan guys, tak payah kerja ni ya. Mantul. Ada tukang kayak gitu ya. Dia desain macam di kampungan ya gitu. Assalamualaikum Pak Ali. Dia nak menagih ni ya. Oh, Cik Rapi. Cik Rapi. Ini yang menyewa. Bolehkah Pak Cik minta tangguh sampai bulan depan? Tangguh? Tak boleh tangguh lagi Pak Ali. Sebab sudah cukup saya beri tangguh daripada satu bulan ke satu bulan. Hingga sekarang, hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sedang sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kalau saya sudah sembuh, insya Allah saya akan jelaskan. Baiklah, Pak Ali. Saya beri tempoh, saya ingat besok orang pagi. Tua kan, susah besok nak bayar. Besok pagi, kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali keluh. Wah, ini kacau ni guys. Ini anak dia ni. Apa yang telah terjadi, Pak? Aduh. Begini, Cik.
cantik. Oh, Jamil. Encik datang nak minta sewa rumah. Cek. Kau bilang aku datang minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Itu kan apa? Cuba aku tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Aku. Bodoh. Pakai gaji buta. Saya tumpang lalu ya, Pak. Wipak terus, guys. Langsung. Sedari, jangan percaya cakap dia ni. Setan. Setan. Sedari yang cantik jelita, ini bapaknya, ya? Saya. Sakit, ya? Dah berapa lama bapak sakit? Dah 6 bulan, Cik. 6 bulan? Aduh, sia, kacau, guys. Kacau. Saya ni manusia lembut hati. Tak boleh tengok orang sakit. Bukan macam dia ni. Sedari, ambil uang ini RM50. Wih, langsung dikasih uang. Bawa bapak pergi ke doktor, ya? Ambil, jangan malu. RM50 deh. Ambil. Ha, gitu. Hari ini saya tolong sedari. Besok-besok sedari pula tolong saya. Terima kasih, Encik. Budi baik Encik tak dapat saya balas. Jangan panggil saya Encik. Gak jadi tagih hutang. Panggil saya Jamil. Lebih bagus Abang Jamil bin Abu. Baik, Abang Jamil. Siapa namanya ni? Rohani. Rohani yang boy sedap namanya. Macam nama nenek saya. Cik Rohani, Abang Jamil pulang dulu ya. Silakan. Saya pulang dulu ya, Pak. Oi, Pak. Pegang. Tuan, InsyaAllah bulan depan saya akan jelaskan. Tak payah, Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini free of charge. Free of charge terus, guys. Cik Rohani, kalau ada uang ni datang minta sewa rumah, perambat dia dengan penyapu. Saya cemburu tau. Kacau. Aduh. Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. 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 Ada makna tu. Ada makna tu. Kenapa abang termenung lagi? Makanlah sunya. Sakit lagi. Makanlah Jamil, makan. Baik, Pak. Minum lagi, guys. Wah, terbayang-bayang di mata ni. Kenapa abang terkejut? Kacau ni. Abang terbayang wajah kau di dalam sup ini, Pak. Wih, gitu pula. Tapi comel Rohani, guys, ya. Itu pelakon siapa ya? Ada lagi di sini, habis dah. Hai. Hai. Oh, Adinda. Mimpi-mimpi terngiang-ngiang ini. Kacau. Ya. Nasib baik kau tidur. Wah, terbayang lagi. Pelakon siapa, guys, ini? Adakah Saloma? Adik sayang. Kenapa, bang? Aku ngigau. Itulah, abang tidur tak lacik kaki. Ngigau. Wah, tak boleh jadi ni, tak boleh jadi ni, kan? Doris? Please come in. Okay, sir. Harusnya ini, ya? Doris? Please address this letter to Tanan Wong Kampung. Sir, with reference to your letter dated 21st of March 1962. Speaking dear guys, yeah. I hereby confirm to purchase that particular piece of land at
at $1.27 per square foot. Besides, pinter ya piramid ini guys ya. I love you. Woi, berubah pula rohani. Di ulu ah. Dreaming for the young one. Terngiang-ngiang bener ini guys. Sudah ngeblank. Sorry, please cancel this. Tolong panggilkan Rafi kembali. Very well, sir. Sudah kalang kabut ngeblank dia. Wah, sekretaris yang pula yang suka, guys. Pelik, ya. Cik Rafi, Cik Jami panggil. Tak boleh jadi ni. Pasti kahwin lagi sebab ini jadi madu tiga, guys, ya. Iya kan? Ini dia sudah jatuh cinta ni. Oh, hamba tak tertahan menangis. Hamba tak tertahan. Berikanlah hamba penawar agar hati hamba tenteram dan damai. Yes. Encik, pergi sandiwara, encik. Bila nak main? Aku nak pergi sandiwara. Sandiwara, aku nak. Sandiwara, kata. Bila bayang. Ya, Rafi. Engkau tolong pergi minang anak Pak Ali itu, Rafi. Ini kerja orang tua-tua, encik. Orang tua-tua dulu. Zaman dulu boleh orang tua-tua masuk minang. Zaman sekarang zaman moden, orang muda pun boleh. Engkau pun boleh. Oh, zaman moden ni. Padahal baiklah, tahun saya berapa ni? Minang ini rohani guys. Cantik jelita guys ya. Bapak tengok kau dalam 2-3 hari ini belain saja. Oh ini juga kasih. Ini pasti. Iya pak, Ani sakit kepala. Pasti ya, merasa jatuh cinta juga ini guys ya. Sakit. Sakit ada makna tuh. Sakit ada makna tuh. Terngiang-ngiang juga ternyata. Saya tolong saudari. Besok-besok saudari pula tolong saya. Ui. Tolong apa Bang Jamil? Tolong senang aja. Gila bang. Jap lagi boleh tahu. Terngiang-ngiang juga. Hari ini saudari tolong saya gitu ya. Raka nih ya. Wah, Rafi ini datang pasti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Dipendekkan cerita saja. Saya pun tak payah nak cerita panjang-panjang. Cik Jamil tu nak masuk minang anak Pak Ali. Ha? Ha? Sudahlah Pak Ali, menangkan kerja saya dan saya tak ulang alik 3-4 kali datang kemari. Poin aja. Saya nak kena tanya rohani sendiri. Eh, dia tentu mau. Dia tentu mau. Iya ke? Iya ke? Ini jangan ditolak Pak Ali. Baiklah. Rohani. Rohani. Wah, mimpinya jadi nyata berarti guys ya. Mimpinya ya. Sakit lagi kepala kau nak. Aduh, sorry. Kejap lagi nanti, baik. Bapaknya udah tahu. Cik Jamil dah masuk minang kau, kau nak? Ha, kalau orang perempuan begitu, menunjukkan dia mau, Pak Ali. Iya ke? Iya. Cik Abi, yeah. Bulan ini gaji awak naiklah. Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala kerana mendirikan masjid, Pak Ali. Terima kasih. Benar. Cik Abi, Cik Jamil tu dah kahwin ke belum? Bujang teruna, Pak Ali. Bujang teruna? Yes, ya. Dah tua masih bujang. Bujang alik bata, katakan. Alik bata tu apa? Angkatan bujang tua. Sama-sama gelap. Wih, teneng. Dia pakai rebana gini ya guys ya. Pukul rebana. Ini lagunya juga enak guys ya. Oh iya, di piramid kan ada lagunya ya.
dari tadi kok belum ada lagu, baru sekali ya. Kalaulah jodoh, kalaulah jodoh tidak kemana. Oh, kalaulah jodoh tidak kemana. Ya nanti, kalaulah jodoh. Ini resepsinya guys ya, acara kawinnya paling ya. Oh bener. Duduk dia guys. Lucu. Gunung Labana, Gunung Labana, Gunung Selawat. Wah, resepsi terus guys ya. Wah, banyak duit Abang Jamil. Bagaikan pinang di belah dua. Pinang kan di belah dua kalau pengantin ya. Ya na'amsi, bagaikan pinang. Tung 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 tung. Wih, duduknya cuman. Tanah yang licin tidak bergerak. Seronok guys ya, duduk pelaminan berkali-kali. Tanah yang licin, tanah yang licin tidak bergerak. Ibarat cincin, lekat di jari. Lekat di jari. Ya na'amji, ibarat cincin dan jari. Tung 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 tung. Jam 3 udah selesai nih ya. Widih guys, malam pertama. Tidurlah. Wah, Madani belum nak tidur lagi lah bang. Widih, romantik guys. Rohani, comel Rohani nih ya guys ya. Cantik orang zaman dulu. Masuk. Ini laporan paling ya. Laporan sama bapaknya. Ada apa Jamil dengan ke bapak? Bapak, ya, semalam saya menikah lagi satu pak. Jadi tiga dari istri gua sekarang? Iya pak. Kenapa tak cukup kentang? Wih, tak cukupkan lain empat tahun, pak. Lain tahun. Jamil, steady. Satu hal. Jadi istri kau yang bertiga boleh datang di sini, bapak bikin undang-undang baru. Bagus yes. Dah ya, bapak. Bener. Special, pak. Apa nama istri kau yang baru itu? Rohani, pak. Rohani. Amboi. Cantik. Pak. Iya. Jadi kalau bapak nak kawin satu, saya boleh tolong carikan. Ajarkan bapak dia pula. Aduh, kacau. Pokok emas. Langsung kaya guys ya kalau udah menjadi istri Pak Jamil nih. Hebat. Nah ini ada Rohani. Oke, okay. Gua punya cincin sudah siap kata oke? Okay? Oh sudah ya. Duduklah, gua beli ane ya. Oh, ini bertemu nih guys, madu dia guys. Sejak baru beli ke? Tidak, saya baru bertanyakan harganya. Oh, Encik ni siapa? Nama saya Rohani, Encik. Nama saya Hasna. Bertemu di kedai emas ternyata guys madunya. Ini kan istri tuanya guys. Waduh, bisa berantem ini di dalam nih. Sudah siap oke? Oh iya, sudah. Sudah. Mari. Waduh, waduh, kacau ini. Wah, kacau nih guys, tiga-tiga di sini. Iya, ini cincin ada sih. Cantiknya. Coba Cik Rohani tengok. Cantik ya cincin ini. Cantik. Widih. Oh. Oh, ini orang yang nampak suami saya ada di sini rupanya. Kenapa awak ini selalu biadab?
Bukan saya merampas suami awak. Awak yang beri izin kepada dia. Sebab awak tu mandal. Bila saya beri izin, itu surat palsu. Kalau awak dah tahu surat itu palsu, kenapa awak tak nak beritahu kepada balai polis? Oh, awak cakap besar ya. Malam tu awak katakan saya orang gila. Awak tolakkan saya. Sekarang saya nak tolakkan awak. Apa awak nak buat? Waduh. Perang ya. Masuklah. Ini aku nak masuk. Masuk. Sudah lancik, jangan gaduh. Tak baik. Istri ketiga, guys. Berarti kita merendahkan martabat kamu wanita. Jadi siapa nak masuk campur? Saya ni orang tengah. Sebelah sini pun tidak, sebelah sana pun tidak. Saya malu melihat perempuan sama perempuan bergaduh. Masih baik dalam ofis. Kalau dekat luar, sudah tentu orang sorak-sorakkan kita. Benar. Encik berdua nanti dapat malu, suami encik tambah malu. Yes, benar. Pandai ni Rohani ni. Isteri ketiga meredakan, guys. Enggak tahu ini kalau ini dua-dua ini isteri suaminya. Baiklah Cik Rohani. Nasib baik Cik Rohani ada. Kalau tidak saya hajar perempuan ini. Sejaknya. Sudahlah kak, sudah. Cik Asna, mari saya hantarkan. Kacau. Cik Rohani nak tahu pasal apa yang dia mengamuk. Dia tu baru kena cerai. Oh begitu. Terima kasih Cik Rohani. Sama-sama. Dia enggak tahu yang suaminya itu istrinya ini ya. Aduh, Rani. Dia pakai ini ya, nama saya Rohani. Kain batik oh, itu. Nama saya Latifah. Yeah. Saya itu bukan apa. Saya geram dengan perbuatannya itu. Mana pula? Silakan. Wih, salon guys. Terima kasih. Salon rambut. Apa khabar Cik Asna? Khabar baik Cik Rohani. Wih, ketemu lagi di sini guys. Dari mana ni? Dari rumah nak siapkan rambut. Lama tak jumpa ya. Iyalah, saya pun sibuk. Senang-senang datanglah ke rumah. Di mana Cik Rohani tinggal? Kacau, jadi kawan baik pula ni guys. Kak, ini buat panduan ke rumah saya. Terima kasih. Orang lama ni guys. Baru datang ke ofis ni ya. Kak Tipa, nak tengok wayang Kak ya? Kak Tipa pula. Oh, pandu wayang. Tak ada kerja apa pun di rumah. Nak main majung, tak ada kaki hari ni. Jadi best friend ni, bestie. Mana Cik Rani tinggal? Nanti waduh, datang ke rumah bareng-bareng ini nanti ketemu lagi ini. Terima kasih. Mari masuk sama-sama. Tidak, saya nak booking tiket untuk malam ni, nak menonton bersama-sama suami saya. Beruntung awak. Suami awak mau tengok wayang sama-sama. Suami saya jangan tengok wayang. Nak balik rumah pun jarang-jarang. Jangan lupa datang ke rumah. Wih, dijemput ke rumah guys. Wah kacau, ini pasti akan jadi perang ketiga ini ya. Ini bestinya ini guys. Menyambut ya pasti ya. Men, bodinya ya. Pada zaman dulu. Sendat ketat gitu ya. Bang Jamil. Apa? Lepas mandi nanti kita makan dekat laman ya bang. Mata-mata datang bawa saman? Bukan. Lepas mandi nanti kita makan dekat laman. Ah, baiklah. Waduh, ini siapa ini? Ini Cik Tipa guys. Mana ini? Oh, adakah ini ke rumahnya Rohani ini? Waalaikumsalam. Wah, bener guys. Kacau ini. Bisa habis ini. Sama baik. Susah betul cari rumah Cik Rohani.
Eh, apa pula susahnya? Silakan masuk. Bagus kita cakap-cakap di luar. Di luar banyak angin. Boleh juga, silakan. Sudah lama Cik Ani tinggal di sini? Tidak juga lama. Sesudah saya kahwin 2 hari, suami saya belikan rumah ni. Dan sebuah kereta sport. Orang kaya tu. Silakan guys. Duduk Kak Diba. Kalau mau kahwin 3. Oh, bapaknya pun dimuliakan guys ya. Ada baby sister, gila. Mantap. Keren ya. Siapa orang tua itu? Oh, yang itu bapak saya. Sakit dia? Ya, dia kena sakit lumpuh. Dah 6 bulan dia tak boleh jalan Kak Diba. Bapak saya pun masih ada lagi. Tapi masih kuat. Apa khabar suami Kak Diba sekarang? Oh, sekarang bagus Cik Rani. Sebab dia sudah berpisah dengan istri yang nomor 2 itu. Oh, alasannya gitu. Sudah berpisah. Kacau. Waduh, tiga-tiga itu sudah ada di sini guys. Mabuk saya tu. Kalau Kak Tipa kesiankan saya, tolonglah jangan bergaduh dekat sini ya. Baik. Waduh, kacau guys. Berkumpulnya para madu. Habislah Jamil ini. Aduh. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Hasna? Ada di sini tak berangkat pula. Mari kita duduk di sana. Mari. Pemanggil itu ada di sini. Ah, yang lepas tu lepas. Mari kita duduk di sana. Oh, baik. Tenangkan hati. Peliharakan martabat wanita, ya. Tapi dia enggak tahu lagi ini, guys ya. Enggak tahu lagi kalau suaminya itu istrinya ini. Beruntung semua. Beruntung betul saya hari ini. Cik Hasna pun datang. Apa khabar Cik Hasna? Baik. Dah lama datang. Baru sekejap. Amboi Cik Hasna ni. Semenjak kita berjumpa di kedai Mas Tuari, terus tak nampak-nampak langsung. Yalah Cik Tiba. Saya sibuk di rumah. Maklumlah melayan suami, melayan itu, melayan ini. Macam-macam semua. Sekian. Silakan duduk. Nanti ini saya ambil kursi lagi. Silakan. Cik Hasna mengatakan Cik Hasna melayan suami. Siapa suami Cik Hasna sekarang? Siapa lagi Cik Tipa? Kalau tak Cik Jamil tu. Aduh, masih suaminya. Setahu saya Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Hasna. Tidak. Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Setahu saya pula, Cik Latifah berpisah dengan dia. Tidak, Cik Hasna. Cik Jamil masih pulang ke rumah. Alasan lelaki, guys. Iya ke? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi, tak? Hei, Cik Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya, saya korek biji mata awak. Gangster semua ini. Dah dia rampas suami kita. Biji mata kita pula dia nak korek. Awak tak pandai jaga suami. Itu pasal suami awak cari lain. Rumah tepi laut Cik Hasna memang bagus. Kacau. Angin bertiup kencang. Dulu, bapak saya pesan kalau nak buat rumah, buat di atas bukit. Oh, bukit jangan cakap Cik Hasna. Kalau nak buat rumah di atas bukit, baik buat di kemarin hangin. Begitulah naknya. Yang lepas tu lepas. Apa yang terlepas Cik Rani? Makin terbelit. Makin terbelit. Aduh kacau ini, gimana ini nasibnya ini? Gimana nasibnya Jamil nih, cuy? Waduh, nampak ini. Habis kau Jamil. Suami Cik Rohani. Nampak-nampak pun orangnya.
Suami saya tu pemalu sikit orangnya, Cik Asna. Baguslah macam itu. Suami kita ni semua masa keranjang. Cik Rohani, boleh saya tumpang bedak di dalam? Boleh. Eh guys, ini tak silap aku di tepi pantai kan? Sebab hari itu aku dengan Pak Kodi, Abang Rupi itu berhenti di rumah Pulau Pinang. Dia kata, inilah tempat syuting Madu 3, dia kata. Apakah rumah ini guys ya? Sebab dia rumah bangunan putih besar gitu, ada laman juga kayak gini di tepi pantai. Katanya itu tempat syuting Madu 3. Apakah ini ya? Wow, sampai sekarang masih bagus itu rumahnya guys. Sayang waktu itu kita udah agak ini pukul 7 petang kayak gitu, hampir maghrib, jadi udah gelap sikit guys. Jadi kita tak singgah. Wah, keren, patutnya singgah ya. Lanjut. Eh, silakan. Kak Tipa pun kalau nak tengok-tengok bilik, silakan masuk. Wah, ini masuk. Apa yalah Kirani, biarlah saya mengambil angin di luar. Baik. Mari. Rumah besar ni, aku nampak. Amboi. Amboi. Comel sungguh rumah ini ya. Wah, ini kacau ini. Nampak fotonya ini, guys. Waduh. Gambar suami Cik Rohani ya, saya. Coba saya tengok. Mati. Mati, cuy. Ampun, manisnya. Mukanya akan-akan suami saya. Waduh. Siapa namanya? Jamil. Jamil? Saya. Oh. Nama suami saya Jamal. Aduh, habis. Habis, guys. Habis ini ketahuan. Cik Tifa, mari sekejap. Sini ada berita gembira, tau. Berita gembira. Coba Cik Latifah tengok gambar suami Cik Rohani. Handsome sungguh orangnya. Mana dia? Ini dia. Orang ni saya kenal betul. Memang pemalu orangnya. Betul ke Kak Tifah kenal? Iya. Dah 12 tahun pun. Nama dia Jamil bin Abu, bukan? Saya. Aduh, kacau. Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat, Cik. Apa yang tiga? Apa yang empat? Kalau Cik Rohani nak tahu, inilah suami saya. Aduh, sedih guys. Sedih. Benar ke Kak Latifah? Tak kalah tak kenal suami kita pula. Sedih pula. Pasal sebab dia enggak tahu ya. Kedai emas tu hari. Aduh, sian pula aku tengok Rohani guys. Dibohongin. Astagfirullah, pasti hancur hatinya ya. Nampaknya kita ni dah terlanjur. Lebih baik kita berperang. Macam mana kata awak? Setuju. Berperang? Sabar. Sekarang kita jangan gaduh. Kita mesti jaga tata tertib kamu wanita. Yes, bagus. Kita semua tak salah. Bagus. Jamil yang salah. Mari kita kerjakan dia. Mari. Habis ini. Waduh, dia cari guys. Dia cari. Tapi gak ada suaranya guys ya. Ya mungkin copyright ya. Di atas. Waduh, kalau terjadi dengan kita macam mana nih guys. Dikejar madu. Tiga madu. Waduh, berlari guys. Wah, dicari di kolong nih bawah tilam ya. Gak ada. Waduh, duduk lagi. Sorry guys, ini gak ada suaranya. Copyright tadi. Itu tali apa tuh? Wih, dia turun ikut tingkap guys. Ada tali. Melarikan diri duluan. Rupa-rupanya dia lebih pantas dari kita. Lebih pantas. Saya tahu di mana dia pergi. Dia mesti cari bapak saya. Buat apa dia cari bapak Cik Latifah? Sebab orang tua itulah jadi penasihat. Kena juga ni penasihat. Aduh.
Apakah benar ke rumahnya? Penasihat hukum ini, guys. Tak penipu ya di sini. Bukan, bener kan? Wih, tak pakai baju pak. Lagi. Mati. Pasal apa ni? Pasal lepas mandi, Pak. Ha? Pak, lubang dah pecah, tak boleh nak tutup lagi. Ay, lubang dah pecah. Ya, Pak. Pak. Bapak nak ke mana, Pak? Ambil sembahyang. Sembahyang apa, Pak? Asam dah habis. Sembahyang tolak balak. Kat tempat tolak balak. Balak dah dekat tu, Pak. Balak dah dekat tu. Dikejar sampai sini, guys. Bapak ada. Allah pun lindungi. Wih, bapak ada. Wih, bapak lindungi, guys. Gila. Sabar. Bapak kena tolak terus. Aduh. Wih, keluar bilik sini, masuk bilik sana. Parah nih, guys. Parah. Wih, sampai sana. Besar rumah dia, kan. Aduh. Sampai sini. Aduh. Habis perang, ya. Aduh. Enggak keluar. Kejar-kejaran, guys. Aduh. Kenapa dia tidak lari keluar aja, ya? Wah, ini kalau ada suaranya pasti seru, guys. Kepenatan gak ketemu ini. Selamat turun ke bawah dah. Hey, macam mana ni? Masuk di situ, keluar pintu sini. Pintu hanya satu saja. Jangan-jangan dia ada ilmu, tak? Wah, ilmu apa pula? Ilmu madu tiga? Ilmu madu tiga, wih, keluar dia. Itu bunyi suara kereta tu? Wih, lari dia, guys. Wih, kereta sport ni, guys, ya. Dua pintu. Wih, di... Wih, lari. Adakah dia kejar? Wih, kena langgar lagi, bapaknya. Jatuh lagi. Kalaulah sempat aku sembahyang tadi, tak adalah tergolek macam ni. Tergolek macam ni. Bapaknya sudah tidak boleh cover lagi, guys, ya. Bapak mertuanya. Sebab ini sudah bahaya ni. S, ya. Ini register SC. Itu tempat mana, guys? Ke Singapura. Nomor mobilnya, keretanya. Laju itu. Kejar madu aja. Naik, bukan naik. Oh, ada driver. Wih, dipotong. Ini kereta mewah semua, cuy. Hebat. Ditarik laju ini. Apakah ini masih di Pulau Pinang, guys, ya, syutingnya? Wih. Wih, laju tuh, cuy. Wih.
mana nih jalan habis ceritanya nih. Wih, kok bisa? Cantik banget. Jalan mati, waduh, ini kena tangkap nih dia. Wih, ulah kuda. Oh, dia lalu. Pertunjukan ular ya. Apa ini tak ketemu-ketemu nih guys. Nah, ini ada orang nih, bahaya nih. Coba ada mobil ini lari guys. Kembali lagi. Yang angkat pun satu ya. Ya aduh. Aduh parah nih. Dina tinggalkan kikanda. Oh, ini orang Cina. Daripada tapi bahasa Melayu. Lagi main wah mati. Tuh apa ni? Oh nak. Hai tu anak-anak. Ampunkanlah wah punya dosa. Punya dosa. Oh nak terjun guys ya, nak terjun. Mayat tinggi. Mayat tinggi. Cengoknya manan. Tuan ada. Woi bom jatuh. Jatuh dekat kereta dia pula. Aduh. Ayah, baru gak tahu. Rupanya, rupanya orang mati naik kereta nesing ya. Siapa pula yang di sebelahnya tu? Dia kan nak bunuh diri ya. Jatuh dari pokok tapi jatuhnya dari keretanya. Gitu ceritanya ini guys. Oh, itu apa itu? Oh bendera guys. Bendera putih. Tengok tu, dia menyerah. Jangan percaya itu semua Jamil punya otak. Apa ya? Lu sudah mati bukan? Baru mati. Baru mati. Terjun pokok. Apa pasal lu terjun pokok? Masa itu sadapan. Itu sadapan. Apa ya? Orang sudah mati mesti pegang bendera tau. Itu macam dia yang pegang menyerah guys ya, menyerah ini kok bendera putih ini. Oh, dia pun nak terjun guys. Mana akhir ceritanya ini? Tak boleh je, ini berat je. Wih, nak terjun guys, nak terjun sungai. Sudah, habis naas kau Jamil. Mari, mari, mari bang Jamil. Wih, terjun betul. Ternyata cetek guys. Sudahlah, sudah. Jangan kerja abang lagi, abang dah tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipa, Kak Tipa sayang abang Jamil tak? Sayang. Sayang. Cik Asna? Sayang. Abang enggak mau dicerai guys. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil, ini seronok Abang nih, Jamil guys. Tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Wah, hukumannya
Malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam rumah Cik Hasna. Lusa malam rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu bergilir. Rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak. Terbalik, rezeki jangan ditolak, mau jangan dicari. Hampa setuju. Weh, setuju. Gila. Sebab madu tiga sudu, guys. Sudah mati. Lagian still life. Orang kebas gini aku. Serodok, guys. Dapat tiga-tiga berarti ini ya. Sudah aman, guys, ya. Widi digandeng terus. Kawan, lu punya hukum sudah jatuh. Gua punya hukum bila mau jatuh. Mari. Ini dia kira udah mati. Lu pergi atas baju sana. Duduk. Lu tunggu sini. Sekejap lagi lu punya datuk datang. Lu jawab lu punya soal kubur. Itu macam lah. Itu macam. Aduh, wih, naik bertiga, berempat, guys. Wow, keren. Senangnya dalam hati ini, bener ya. Wih, support dia. Ini brand apa, guys, ya, kereta ini? Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. Hidup jalan singang-singang, mati bengang mendene. Mati bengang mendene. Oke, guys, sudah selesai ya. Oh, ini lagunya di terakhir ya, ternyata ya. Alright, guys, itu, guys, ternyata sudah selesai 1 jam 28 menit, guys. Lihat nih, oh, panjang banget ya. Kita fullkan terus sampai habis, guys. Mantap nggak? Jadi cukup seronok, cukup terhibur, guys, kita reaction ini ya. Dan kita merasa dapat pelajaran juga ya. Walaupun Abang Jamil mampu, tapi susah juga untuk bermadu ternyata, guys, ya. Kena otak penipu gitu. Kalau tak penipu baru boleh ya. Kalaupun harus minta izin dan harus adil, itu yang pasti, guys. Sebab kalau nggak adil, kita pula yang susah nanti ya. Sebab ya serius, kalau bermadu, kalau nggak mampu ataupun bukan hanya nggak mampu segi materi, guys, nggak mampu materi, nggak mampu fisik, nggak mampu pikiran, juga nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mampu, segala apapun harus mampu jika ingin bermadu. Takut, guys, takut ya. Jadi korang pikir-pikirkanlah jika nak bermadu ya. Tapi yang udah bermadu, yang udah bahagia, ya selamat. Sebab Anda bisa membahagiakan pasangan Anda, luar biasa, guys, ya. Jadi sangat menghibur sekali. Dan harusnya kan di lagu-lagu di film-film piramid itu ada lagunya ya. Tapi mungkin kena copyright, dia cut, dia potong. Dan terakhir kali kita dengar intro lagu Madu 3, guys. Itu lagunya sedap banget, bahkan viral di Indonesia. Sebab dibeli oleh Ahmad Dhani ya. Jadi sangat luar biasa seniman Tan Sri P. Ramlee ini, sebab dia tahun berapa ini, guys, ya. Jadi korang harus komen, tunjukkan di mana part dari P. Ramlee pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, biar kita untuk menontonnya itu lebih apa ya, guys, lebih berurutan gitu ya, tidak bercampur. Saya pun kurang paham yang mana yang terawal, itu kurang paham, guys. Jadi apapun kita sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk beliau, ya, sebab ya beliau sudah menghiburkan kita dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi Al-Fatihah. Ya, guys, mungkin sekian dulu ya untuk reaction kali ini. Terima kasih yang sudah sudi klik video ini dan menonton sampai selesai. Memang luar biasa, terhibur, seronok dan happy juga. So ya, mungkin sekian dulu, guys. Dan ya, guys, jumpa video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.